Alhamdulillah buat diri kita bersiaran untuk bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian kita. Awalan ini kita ada program Rahmatan Lil Alamin bersama dengan sahabat pendengar dah pun bersedia di konti, yang mana anda juga boleh turut serta sama-sama mengikuti perkongsian kita pada hari ini di FB Live kita di IKIM FM insya-Allah bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari di konti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Dah makan belum Ustaz? Alhamdulillah dah makan. Dah makan dah. Masya-Allah. Dan kita dah beberapa minggu ini dalam Rahmatan Lil Alamin kita cerita tentang sunnah makan baginda Rasulullah sallallahu Assalamualaikum, bermula dengan makanan kegemarannya. Kata orang suka kambing tapi tak semestinya kambing. Rasulullah makan pelbagai juga. Rasulullah makan mengikut piramid juga kan. Masya-Allah kita kena macam itulah, kena belajar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dan sebagainya. Dan hari ini kita masih sambung lagi dan kita akan kembangkan lagi mengikut perkongsian nanti kita akan kongsikan juga Ustaz. Tapinya awalan ini mungkin sedikit mukadimah daripada Ustaz terlebih dahululah. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Qad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'd. Dijayati dan seterusnya, sidi pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama-tama dan selama-lamanya, mari sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berada dalam majlis ilmu ini dan kita sebagai ibadah. Amin. Yang akan memberatkan neraca timbangan kita dan seterusnya. Amin. Akan menaikkan kita untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kita membicarakan tentang yang berkaitan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kita mendalami dan kita seterusnya menghayati, jadikan sebagai kehidupan kita tentang sunnah ataupun jalan yang telah ditinggalkan oleh baginda SAW, dia akan jadi saham pada kita untuk kita layak boleh syafaatnya yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Amin. Okey. Pada pertemuan kita lepas nanti kita bicara tentang ada satu makanan yang dipanggil tharid. Tharoyadal. Tharid. Dan ramai orang minta resepi ke Ustaz? Kan, no, minta resepi kan? Yeah. Tak, saya sendiri minta resepi nanti. Saya pergi singgah kedai Arab. Kebetulan di office di Kota Damansara tu ada kedai Arab kan? Saya masuk, saya tanya chef ni, kan tahu tak apa tharid kan? Tahu tak apa tharid? Lepas tu dia kata, tharid, dia cari, rupanya dalam bahasa, dia kedai makan Mesir kan? Mesir. Berbeza Ustaz dengan Arab? Berbeza namanya sebab kalau sebut tharid dia tak tahu. Dalam bahasa Arab, Mesir dipanggil fattah. 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 Ha, tamarbutah kan? Fattah. Rupanya, dia terus bukakan buku menu. Maksudnya, inilah. Dia kata, Fattah. Oh, Masya Allah. Ini tharid. Oh, ini tharid, dia kata kan? Okey. Jadi, bila bicara tentang, tharid ni, dia sebenarnya adalah makanan, kalau kita lihat, bentuk dia, kalau boleh tengok kan, saya besarkan sikit. Kita tahu kita boleh, yang di FB boleh menentunya lah kan? Okey. Dia adalah, Allahumma salli alaihi wasallam, dia adalah roti yang dicari-cari, roti yang dipotong kecil-kecil. Kemudian diletakkan dalam kuah, dalam kuah. Kuah yang ada daging, ada labu dan kadang-kadang letak kentang dan sayuran sikitlah. Oh, okey. Macam dalca kan? Macam dalca kan? Okey. Saya tak nak sebut, kita lepas kita bicarakan. Saya tak nak samakan dengan Allahumma roti canai. roti banji tetapi kalau nak tengok bentuk yang hampir sama roti banji lah, roti canai. Cuma roti canai yang kita makan tu agak kurang sihat sikit sebab dia cara mengulinya dengan minyak, kemudian masak direndamnya dengan minyak, kemudian digoreng dengan minyak. Jadi dia mungkin kurang sihat sikit sebab banyak minyak. Tetapi Nabi SAW kalau kita lihat perkataan tharid ni adalah roti yang dicari-cari halus. Kemudian letakkan dalam kuah. Okey. Kenapa Nabi kata dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata fadlu Aisyah ala nisa ka fadli tharid ala sa'ir ta'am. Kelebihan Aisyah radhiyallahu anha berbanding wanita-wanita yang lain sama seperti kelebihan tharid berbanding makanan-makanan yang lain. Kenapa disamakan dengan tharid, Ustaz? Okey. Aisyah ni ada dua kelebihan dia. Berbanding wanita-wanita lain adalah pertama, dia memiliki ketajaman fikiran. Maksudnya dia genius. Dia bijak. Nah, mungkin sekali sahaja penerangan dia faham berbanding orang lain memerlukan penjelasan yang panjang. Okey, itu Aisyah. Yang kedua, kelebihan Aisyah ni dia memiliki ketinggian ilmu sebab antara isi-isi Nabi yang lain kan.
dan sahabat-sahabat Nabi yang di kalangan perempuan yang lain, Aisyah adalah tempat rujukan. Aisyah adalah tempat rujukan untuk perempuan-perempuan mukminat seketika itu kan. Sebab itulah Nabi kata kelebihan Aisyah berbanding wanita-wanita yang lain. Okay. Tetapi bila sebut bab makanan ini, fadlul tharid, seperti kelebihan tharid ini berbanding makanan-makanan yang lain, ada tiga. Yang pertama, kalau kita lihat dan sifat tharid ini, dia mudah untuk disediakan. Roti ada kuah. Mudah untuk disediakan, ya? Okay. Yang kedua, dia adalah makanan yang mengenyangkan, kan? Roti tu, kan? Yalah, sebab kembang. Berendam lagi kan? Berendam, kan? Betul, roti tu dia makanan yang apa? Mengenyangkan, okay? Dan yang paling, yang ketiga adalah makanan yang mudah untuk ditelan, dihadam, ditelan dan dihadam sebab dia lembut. Okay. Plus satu lagi, tambah satu lagi adalah makanan yang enak sebenarnya. Kita semua dah ada dekat situ. Semua dah ada. Semua ada. Okay. Karbohidrat kat situ, protein dan juga vitamin C. Betul. Itu yang kita bicara tentang kelebihan tharid, kan? Tetapi kalau kita fikir pula tentang tharid ni, dia adalah makanan, bukan makanan mewah. Tharid ni bukan makanan mewah. Macam saya dulu makan dengan sahabat saya, kebetulan dibawa dia punya pembantu rumah dia, bibi, kan? Kita pun order nasi ayam penyet, kan? Nasi ayam penyet. Tiba-tiba pembantu rumah dia, atau kita panggil bibi, kan, dia kata, "Tuan, ini kalau dekat Indonesia, makanan orang miskin ini," dia kata. Kan, makanan orang miskin kita. Sebab ialah nasi, kemudian ayam tu lah, kan? Ayam, yang kemudian sambal dia tu. Semua tak digoreng, semua tak dimasak. Semua digoreng. Dan kalau sayurnya, sayur mentah-mentah. Hanya ada sambal saja, dia tak ada kuah. Ulam tu, kan? Ya, ulam ni, kan. Dia kata ayam penyet sebenarnya makanan di Indonesia adalah makanan orang miskin, dia kata. Orang susah. Orang susah. Tapi sampai kat Malaysia, makanan mewah. Makanan mewah. Mahal pula satunya. Kan, mahal satunya, kan. Sebab itu sama juga dengan tharid ni sebenarnya. Dia adalah makanan yang mudah untuk disediakan. Maksudnya bukanlah makanan mewah, bukan makanan orang kaya saja boleh dapat, kan? Sebab itu kalau kita bicara tentang pemakanan Nabi SAW, Nabi bukan sahaja makan yang kita panggil kambing mahal, kan? Makan yang ni, tak. Nabi SAW makan juga makanan yang sifatnya murah, bukanlah bermewah-mewah dari sudut makanan. Bukan bermewah-mewah dari sudut makanan. Kalau kita lihat kepada tharid ni, memberi isyarat pada kita apa satu tadi? Kita makan ni bukan, kita hidup ni bukan untuk makan, tau. Makan tu untuk keperluan hidup. Makan untuk keperluan hidup. Maksudnya makanan yang mengenyangkan kita. Kadang-kadang tenaga, kan? Beri tenaga, mudah dikhadam, perut tak kerja keras, kan? Kemudian dia mengenyangkan, tambah pula enak, kan? Kadang-kadang kita lihat, tengok Ayati ataupun para ibu di luar sana, isi-isi sana, kan? Nak menjadikan makanan yang lazat, makanan yang mewah, kadang-kadang memerlukan masa yang lama kat dapur. Terus, kan? Masa yang lama kat dapur. Lama kat dapur, sekejap di atas meja. Sekejap di atas meja. Lepas tu masuk dapur lagi, basuh pinggan pula, basuh periuk. Kan? Kita kadang-kadang nak menyediakan makanan yang terlalu istimewa, lazat, kan? Sehingga kita buang masa sebenarnya. Buang masa, kan? Tapi tak apalah kalau kita kan memberi makan untuk anak dan suami itu dapat pahala sebenarnya. Tapi kita bukanlah untuk mewah makan, tetapi makan kita adalah sekadar untuk kita dapat tenaga, untuk kita terus beribadah, terus hidup dan sebagainya. Jadi pada tarikh ni ada isyarat pada kita bahawa Nabi SAW bukanlah makan yang terlalu mewah, satu. Yang kedua, yang kedua adalah makan untuk memenuhi keperluan saja, bukan bermakan mewah. Okay. Dari sudut hukum pula, apa hukumnya kita makan mewah, Hayati? Makan tak boleh ke? Tak boleh ke? Okay. Hukumnya boleh, tapi bukanlah membazir. Bukan membazir. Satu, ya, membazir ni ada dua. Satu, membazir dari sudut makanan kita makan tu. Makan tak habis. Makan tak habis tu membazir. Yang kedua, kita kerap makan makanan mewah. Pembaziran dari sudut duit pula. Membazir duit, kan? Membazir duit. Boleh makan mewah, tapi sesekali. Bukanlah setiap malam kita akan makan dengan makanan yang mewah, kan? Sebab itu tharid ni memberi isyarat pada kita bahawa Nabi SAW puji tharid. Dalam hadis tersebut, Nabi puji tharid. Bermaksud ni antara makanan kegemaran Nabi SAW. Antara makanan kegemaran Nabi SAW. Jadi kita bukanlah kena menyediakan duit yang banyak, satu, kan, bukan kena buang masa yang banyak untuk menyediakan satu makanan yang enak dan disukai oleh Nabi SAW.
Itu sebab itulah Nabi puji tadi. Maknanya siapa-siapa pun boleh. Siapa-siapa boleh makan. Siapa-siapa boleh sediakan. Siapa-siapa boleh sediakan. Sebab itu roti itu, kalau kita kata roti banjir, dia roti canai kan? Roti canai tahu asal kelima apa? Tak tahu. Ustaz istilah kan? Dia roti cenai. Nama tempat. Chennai. Chennai di India. Ha, jadi roti itu dipanggil roti Chennai. Asal dari sana. Asal usulnya. Jadi roti canai. Macam contohnya nasi goreng Pattaya. Ha-ha. Pattaya nama tempat di Thailand kan. Kalau pergi Thailand order nasi goreng Pattaya tak ada ti. Macam mi Bandung. Macam mi Bandung. Mi Bandung di apa nama Allah SWT di Indonesia di Bandung. Ha-ha. Tak ada mi Bandung. Okay. Tapi mana datang mi Bandung? Mungkin orang pertama yang buat mi itu di Malaysia ni kalau tak silap saya daripada Muar Johor kan, Parit Bulat. Jadi orang tu mungkin orang Bandung. Jadi panggil mi Bandung. Roti canai, roti cenai. Pattaya, orang tu daripada Pattaya. Mungkin wallahu alam. Masya-Allah. Kan wallahu alam. Jadi okey, bukan roti canai yang tu sebenarnya kan? Dia sebenarnya roti yang roti sama ada roti gandum ataupun roti Bali. Ada juga roti yang dibuat daripada Bali. Pada zaman Nabi SAW, ada roti yang diperbuat daripada Bali dan ada roti yang diperbuat daripada gandum. Okey. Kemudian gandum pula, dia bukanlah, Nabi bukanlah, disebut dalam hadis bahawa Nabi sampai Nabi meninggal dunia, Nabi tak pernah makan gandum yang diproses. Gandum yang halus tu. Gandum yang putih macam kita. Uh-huh. Yang diproses putih kan. Nabi makan yang dipanggil gandum yang masih ada jeraminya, ada seratnya. Ada seratnya. Uh-huh. Kemudian makanan yang bukanlah, kalau gandum yang diproses ni dia roti dihasilkan roti yang putih bersih. Tapi kalau gandum yang masih coklat lagi, masih dengan hampasnya lagi dengan jeraminya, dia akan hasilkan roti yang itulah. Dan sebenarnya hampasnya tu yang baik. Yang baik. Pun. Kita pun dalam bahasa Inggeris panggil apa? Kalau roti kalau green. Kalau Allah SWT, kalau gula saya tahu brown sugar. Adakah kita boleh maknakan sebagai brown flour kan? Macam whole meal punya tu kan? Ya, betul. Itu adalah roti yang terbaik. Jadi, kalau roti yang dicari letak dalam Allah SWT kuah ini adalah roti itu. Kalau roti itu sehat. Kalau roti itu sehat. Okay. Tapi kalau roti canai, kita bolehlah nak samakan tu tak, tetapi macam itulah bentuknya. Keadaannya. Kan? Keadaannya. Roti yang terendam dalam kuah. Ya, itu yang kita bicara pada pertemuan kita yang lepas. Dan minggu ni kita akan bicarakan lebih lagi sebenarnya. Tapi untuk anda rakan pendengar jangan ke mana-mana. Kita akan sama lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda sahabat pendengar mungkin yang ada pun pernah buat resepi ni. Itu kenamanya kan. Ataupun pernah dulu rasa suka buat macam tu. Makan cecah roti dengan kuah apa-apa ke. Ada boleh kan? Adakah itu juga boleh disamakan kan Ustaz kan? Macam kita dulu kenduri kahwin. Kenduri apa? Kenduri kalau tahlil ke apa ke kan di kampung-kampung. Kari dengan roti. Kan cicah. Adakah sama Ustaz? Okay. Kan kita kena jawab lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda rekam peringat jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami Menerusi Rahmatan Lil Alamin.
Inspirasi Inforia Islami, kita kembali bersiaran waktu ini meneruskan lagi pertemuan Menerusi Rahmatan Lil Alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari di Konti Ikim. Terima kasih banyak Ustaz. Hari ini kita cerita tentang makanan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti insya-Allah kita akan tiba juga bukan sekadar makanan tapi cara makan Rasulullah juga kita akan kongsikan kan Ustaz kan. Dan ada bila kita cakap tentang makan-makan Ustaz, sahabat kita di FB Ikim ni dia siap cakap kata, "Oi laparlah," cakap pasal makan apa amin ledang tadi kan. Tak apa bukan pasal makan, pasal roti. Lapar pasal roti. Tak apa pergi cari sat lagi. Insya-Allah. Tapi waktu ni dengar dulu, dengar Ustaz sampai habis insya-Allah. Perkongsian kita sama lagi Ustaz, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. tadi kita bicara tentang makanan iaitu dipanggil tharib yang dalam bahasa Arab. Cuma tadi Yati sebelum tu ada tanya Ustaz, yang roti yang dicecah dengan kari itu sama tak? Kan? Ya, bentuknya sama. Bentuknya sama. Dan matlamat kepada makanan itu sama. Maknanya mengembangkan. Pertama mudah untuk dikhadam. Yang kedua adalah makanan mengenyangkan. Yang ketiga mudah untuk disediakan. Itu paling penting. Mudah untuk disediakan. Jadi dan makanan ini bukan makanan mewah. Makanan ini bukan makanan mewah. Jadi semua orang dapat. Kalau Nabi SAW dia menceritakan satu makanan yang sifatnya mewah, kan contohnya apa? Nabi suka makan yang mewah lah contohnya kan. Ayam gulik ke macam tu kan. Jadi mungkin jadi keberatan kepada orang yang tak kan, berapa nak berkemampuan. Kemampuan kan. tak berapa kemampuan untuk menikmati makanan tersebut. Sebab itu kita lihat bahawa makanan juga Nabi meraihkan sebenarnya semua kan. InsyaAllah. Okey. Seterusnya kita bicara tadi tentang cuka. Kan cuka. Okey. Hadis Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha kan disebut bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamu al-qal. Sebaik-baik lauk bagi kamu adalah cuka. Tetapi dalam hadis ini Abdullah bin Abdul Rahman dia berkata pada dalam hadisnya ni'mal idamu au al-udumu al-qal. Maksudnya apa beza idam dengan udum? Idam ini lauk. Kalau dimaknakan dengan idam, lauk. Tetapi kalau dimaknakan dengan udum, bermaksud cecahan. Cecah. Sekarang ni? Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Lauk pun boleh, cecah lauk pun boleh. Lauk pun boleh, cecah pun boleh. Ada satu hadis yang kalau kita lihat, dipanggil kalau udum, cecahan kan? Suatu hari Nabi SAW bertamu ke rumah Ummu Hani, sepupu Nabi SAW. Lalu dikata, "Wahai Ummu Hani, ada apa yang boleh aku makan? Ataupun boleh tak apa kamu sediakan makanan kan?" Allah SWT. Lepas tu, kemudian kata Ummu Hani, "Tak ada apa ya Rasulullah. Ya, tak ada apa Rasulullah yang aku boleh hidangkan. Yang ada adalah roti kering dan cuka." Ya, roti kering dan cuka. Lalu kata Nabi SAW dalam hadis bahawa Nabi kata maafkara, tidak akan miskin satu-satu rumah itu kan selagi mana ada cuka di dalamnya kan. Okey, pertama sekali hadis ni kita lihat untuk Allah SWT menjaga hati Ummu Hani. Bila ada tetamu kan,
dan para sahabat Nabi SAW, termasuklah keluarga Nabi SAW, bila ada tetamu ni, dia akan memuliakan tetamu tersebut. Sebab kalau kita rujuk dalam hadis Nabi SAW yang makruf, yang biasa kita dengar, man amana billahi wal yaumil akhir falyukrimu dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tetamunya. Kan, sebab itu ada lima perkara yang kita kena segerakan. Yang pertama, kalau berdosa segera taubat, kalau solat ni, kalau hutang cepat bayar dan sebagainya. Dan yang terakhir kali adalah kalau tetamu datang, segera hidangkan makanan ataupun minuman. Tak kira lah apa yang kita ada. Ya. Janganlah tanya dulu, tadi jam ke tak jam. Tadi daripada sebelum sampai sini pergi mana dulu. Dah orang tu dah kehausan kan. Orang menempuh jalan yang jauh. Menempuh jauh. Anak dia tendang nangis dan kita tu, nak air, nak air. Tak apa, sampai rumah orang tu, orang hidang air kompong kan. Lambat pula hidang. Sebab tu, dia kena mulihkan dari sudut tu. Dari sudut apa nama, Islam pun, dia menekankan dari sudut kita memulihkan tetamu. Kan budaya kita pun, budaya Melayu, Ustaz kan, mak-mak kita dulu pun, tetamu datang je, cepat-cepat pertama, sediakan air. Sediakan air dulu kan. Keluarlah air bujang dulu pun tak kisah. Tak apa kan. Air masak ke dulu apa kan. Satu lagi hadis yang dicerita tentang salatun la turak. Tiga perkara jangan kamu tolak, kata Nabi SAW. Al-wasaidu, bantal. Kenapa bantal? Bantal ni selain daripada untuk keselesaan orang tu untuk dia bersandar. Sebab dia dulu zaman Nabi SAW. Ataupun kita lihat orang Arab, dia tak ada sofa macam kita. Mewah kan. Dia hanya tilam nipis yang diletakkan di dinding. Jadi yang menjadi tempat sandar badannya tu adalah bantal-bantal bulat. Kan? Sekarang pun ada yang tiga segi tu. Untuk sandar bersandar. Kan. Okey. Kenapa? Jangan tolak. Sebab ini cara maksudnya memulihkan tetamu. Seseorang tu nak memulihkan tetamu. Cara tuan rumah nak memulihkan tetamu, dia akan beri bantal. Kita tamu kena beradab jugalah. Bila dia beri bantal tu, ambil. Jangan tolak, kata Nabi SAW. Sebab itu adalah niat dia ataupun niat tuan rumah tersebut adalah untuk memulihkan dia tetamu. Kan? Jadi memulihkan tetamu, ambil. Jangan tolak, kata Nabi SAW. Kalau kita orang tu apa nanti? Bagi yang pelekat kadang-kadang. Tak. Kata dia, tidur sinilah. Tidur sinilah. Lagi hebat kan? Dia bukan bagi bantal. Tapi kata tidur sinilah. Walaupun dia rasa berat sebenarnya dengan bahan-bahan keadaan mentah, dia. Keadaan dia dengan bahan-bahan kat dapur tak berapa nak ada, tapi cara dia dia panggil istilahnya apa kita panggil, melayan tetamu kan. Dia kata tidur sinilah kan. Dan orang siap pelawa je kan, tetamu pun dia faham, bukanlah dia suruh tu kan. Cara dia memulihkan. Nampak. Kalau hadis Nabi maksudnya jangan tolak bantal kan, tapi cara Allah SWT Melayu kita tidur sini lagi advance daripada bantal. Ini bantal tu untuk sandar aje kan, ini memang untuk tidur. Jadi ada benda yang Allah SWT yang orang tua kita buat tu dia berdasarkan kepada sunnah. Tetapi mungkin dia tak boleh dapat gambar sandarkan mana hadisnya mana. Kat mana yang sebab kadang-kadang ilmu tu turun menurun dah hilang dah dia punya perawinya hilang. Yang tinggalnya matannya dan maksudnya. Kadang-kadang matan pun hilang, dia tinggal maksud je. Silence rule. Orang faham. Kadang-kadang macam tu kan. Macam semalam hari Ahad lepas ada seminar Rasyna 24 jam Zulawi. Alhamdulillah ramai datang. Terima kasih datang. Ada yang pendengar Setia Ikim pun datang. Jumpa-jumpa Ustaz. Saya peminat Ustaz. Minat mana pula ni? Dia kata saya selalu dengar Ustaz tiap-tiap hari Rabu dekat Radio Ikim. Masya Allah. Kan? Lepas tu hari ni teruja sangat datang. Ada yang datang daripada pendengar-pendengar Ikim. Terima kasih kerana sudi hadir untuk kita sama-sama berbincang tentang tu kan. Kalau kita lihat pakaian hitam ni, dan ada hadis daripada Ummu Hanif juga kisah Nabi SAW ke waktu pembukaan kota Mekah, itu bab serban Nabi pakai serban hitam kan. Dan bila buat kajian tentang baju hitam ni adalah baju yang Nabi selalu kenakan ketika peperangan kan. Ketika peperangan, pertama nampak hebat, nampak gah. Yang kedua kalau ada boncit tak nampak boncit kan. Dia baju hitam ni menutup kan, dia menyerap segala sampaikan. Itu orang perempuan dia sebaiknya warna hitam kan, tak nampak bentuk badan dan sebagainya kan. Okey. Lepas tu kalau kita bincang dulu pun ada kes, ada tentang hukum mewarnakan rambut dengan warna hitam yang dibolehkan hanya dalam peperangan sebagai strategi. Maksudnya mungkin sahabat Nabi SAW, ramai orang tua yang dah berubah. Kalau berperang yang tentu-tentu musuh pula muda-muda kan. Jadi kalau lihat orang tua dia
Dan tak rasa gerun lah, pandang rendah. Jadi semua kena warna hitam ketika itu. Jadi semuanya nampak muda kan. Lepas itu warna hitam hanya boleh ketika perang je. Diwarnakan rambut dengan warna hitam boleh ketika perang je. Dan baju hitam, kenapa hitam? Bila saya cari-cari kan gambar, macam mana nak relate kan baju jubah hitam ni. Terjumpa rupanya silat Melayu kita. Baju hitam. Baju hitam. Dan dia punya apa? Tanjak. Tanjak dia tu kan? Tanjak tu adalah kain yang dililit sebenarnya. Serban sebenarnya asal tanjak tu. Tanjak dan digunakan tu untuk bertempur juga kan silat? Ya. Yeah. Oh, Masya Allah. Kan? Serban hitam ada hadis tentang pembukaan kota Mekah. Kata Umar ni Nabi datang dengan serban warna hitam kan? Jadi serban hitam tu tanjak. Sebab tanjak tu kain yang dililit kat kepala. Cuma ada bentuk-bentuk lah. Dan kenapa tanjak ni? Umar jauhnya pergi makan begitu cerita tanjak kan? Selingan. Tanjak ni sebenarnya singkatan, istilah lagi lah. Istilah kepada tanah yang dipijak. Tanah yang dipijak bermaksud tanjak. Tanah yang dipijak. Jadi, dia orang akan jaga. Maksudnya, tak nak bagi jatuh. Ya, satu, maksudnya Islam sebenarnya. Yang dijunjung tu adalah Islam. Sebab itu saya sangat suka dengar sebelum ni kan. Yang Prof Tatiana ya. Tatiana. Dia kata tentang Melayu dan Islam nanya. Yeah. Melayu dan Islam. Betapa kan? Hebatnya Melayu. Betapa okey. Jadi baju hitam dengan tanjak hitam tu orang Melayu kan? Mana dapat? Nabi Muhammad SAW. Itu kita sebenarnya Melayu ni sangat rapat, sangat dekat dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, sangat dekat dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tetapi itulah tak boleh nak santarkan. Sebab kita bila sanadnya tu kan? Yeah. Tak nampak. Dah hilang dah dia punya. Terima kasih ustaz terawih. Membawa kembali sanad-sanad tu. Okey. Jadi cuka ni kan cuka. Tadi Nabi sebut dengan Ummu Hani sebenarnya nak menjaga hati Ummu Hani. Maksudnya nak meraihkan dia sebab dia dari upaya untuk memuliakan tetamu. Kan? Lagi-lagi tetamu yang datang adalah Rasulullah. Rasulullah. Dia akan beri juga makanan yang terbaik untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tiba-tiba tak ada. Sebab Nabi datang mengejut kan. Tiba-tiba tak ada. Yang ada roti kering dan cuka. Lepas tu Nabi kata nikmal idamu al-khal. Sebaik-baik lauk bagi kamu adalah cuka ataupun nikmal udumu al-hal. Sebab baik cecahan bagi kamu adalah cuka. Kalau kita ingat roti dengan cuka, Melayu kita apa ini? Ya, ada ke ustaz? Ada ke ustaz? Jom kita tengok gambar ni. Oh, suka. Mertabak rice. Mertabak dengan cuka yang ada bawang warna merah tu kan? Kan? Cuma cuka yang ni, kalau yang terbaiknya adalah cuka daripada korma, khal. Tapi cuka ni cuka yang cuka masak tu cuka masak ni dia tak sintetik. Baik untuk kesihatan, dia sintetik, dia chemical kan, dia kimia. Tukar kan Kalau kita makan ni maksudnya mertabak roti kan, betul, daging, jenis roti daging makanan Nabi SAW kan. Okey, kenapa siapa yang jumpa yang cecah ni kan, siapa yang jumpa ya, jadi sebenarnya nikmal idam al-khal. Nikmal udum al-khal. Maksudnya kata Ummu Hani dia tak ada makanan lainkan roti. Roti kering dengan cuka. Pertama Nabi kata tak apa. Takkan miskin rumah orang yang masih ada cuka dalamnya. Okey. Satu nak jaga hati Ummu Hani. Yang paling besarnya yang kedua adalah Nabi doakan. Masya-Allah. Ya, maksudnya, kata-kata Nabi tu kan. Nabi doakan rumah-rumah yang masih ada cuka kat rumah tu takkan miskin, takkan fakir. Maaf kara tu maksudnya takkan fakir. Satu-satu rumah tu selagi mana ada cuka dalamnya. Satu, kan? Yang pertama nak jaga hati rumah ni. Saya tak langsung jaga hati orang lain. Semua malu nak jemput Nabi sebagai tetamu kan. Sebab itu ada dalam bab tawaduk Nabi SAW dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Nabi ni memenuhi undangan walaupun undangan tu datang daripada hamba, daripada seorang hamba. Sebab hamba ni juga nak kemuliaan terima tetamu tu. Dan Nabi dihidangkan pada ketika itu adalah roti kering dan kuah daging yang dah bau nak basi. Tapi Nabi tetap makan. InsyaAllah. Kenapa bau basi? Rupanya makanan yang semalam atau malam tadi punya. Kan? Jadi dia nak juga tetamu, nak juga Nabi jadi tetamu je kan? Dia hidangkan walaupun macam tu. Jadi Nabi raikan. Nabi raikan walaupun makan tu dah ada bau-bau sikit. Sebab itu Nabi SAW kalau dia tak suka dia akan tinggalkan. Okay? Kalau Nabi suka, Nabi akan makan. Rupanya ada, kalau dia tengok di YouTube, ada seorang bapa ni, dia buat satu
panggil uji kaji lah, eksperimen. Diambil beras, diletak dalam plastik bag yang kecil. Ada dua plastik bag yang kecil. Yang plastik bag yang satu ni, dia suruh anaknya hamburkan perkataan-perkataan yang buruk. Buruk. Budulah, kotorlah, kan. Lepas tu dia seal, dia dirapatkan, tutup je. Kemudian yang makan, yang satu lagi beras, satu plastik beras lagi ni, dihamburkan dengan perkataan-perkataan yang baik. Baik, cantik, bersih, bijak. Putih, bijak, seal. Seminggu selepas tu, beras yang dihamburkan dengan perkataan-perkataan buruk tu jadi hitam, berkulat. Tapi beras yang dihamburkan dengan perkataan-perkataan baik, tak berubah sifatnya, putih, bersih. Kan? Sebab itu Nabi SAW sebut, Nabi tidak pernah mencela makanan. Makanan tu kan? Makanan menyerap maksudnya. Ya, makanan menyerap aura negatif, kata-kata negatif tu. Jadi kita makan, mudarat bagi kita. Bayangkan yang beras hitam tadi masuk dalam perut, nampak putih. Kan, tapi masuk dalam perut dengan kulat, dengan apa semua, dia akan bawa mudarat bagi kita, penyakit. Dan kalau kita hamburkan perkataan baik, dia akan putih bersih. Sebab itulah baca bismillah. Baca bismillah, betul. Baca bismillah dulu di awalnya. Sebab kita Allah SWT, kita kata-kata yang baik, sebut nama Allah, kata-kata yang baik, dia akan menyebabkan makanan tu jadi putih, bersih. Adakah sebab tu juga adab kita bila makan, ustaz, kita di tak digalakkan untuk bercakap-cakap, dan kalau nak cakap pun benda-benda yang baik-baik saja. Ya, betul. Sebab Nabi SAW pun, kalau kita dalam hadis Nabi SAW, Nabi juga bercakap-cakap kita makan. Kan, tetapi bukanlah bercakap yang tekan. Sekadar Nabi juga memuji makanan. Kalau kita dalam hadis, dalam hadis yang kita syamil Muawiyah, bab akhlak Nabi SAW kan, ketika mana dia bersama dengan Anas bin Malik, Anas kata, kami cerita pasal makanan, Nabi pun cerita pasal makanan. Maksudnya Nabi memuji makanan. Cuma Nabi tidak pernah mencela makanan. Kalau Nabi suka, Nabi akan makan. Kalau Nabi tak suka, Nabi akan bangun dan tinggalkan. Cuma kalau kita cela, tak sedap lah. Tak sebut pun. Cuma bangun dan meninggalkan. Ya. Lepas tu kalau termasin sikit, apa ni? Masih sangat ni. Allah. Ni lori garam mana yang tumpah? Terbalik apa rumah ni kan. Sebenarnya benda-benda negatifnya tu. Makanan yang kita makan, dia menyerap dan menjadi darah daging. Dalam bahasa Inggeris panggil absorb. Absorb benda tu. Makanan rupanya absorb benda, kata-kata yang negatif tu. Dan menghilangkan semua khasiatnya, menghilangkan semua kebaikan pada makanan tersebut. Itu Nabi SAW. Jadi Nabi takkan celur makanan. Walaupun makanan tu makanan yang sangat murah, kan. Sebab itu Nabi kata, ni'mal idam al-khals, baik-baik lauk bagi kamu adalah cuka, kan. Dan ataupun kalau bukan idam, dipanggil udum. Sebab baik cecahan bagi kamu adalah cuka, kan. Cecahan kamu bagi kamu adalah cuka. Pertama tadi kita lihat untuk jaga hati rumah ni. Yang kedua adalah Nabi kata, maaf, kalau tidak akan miskin satu rumah tu selagi mana ada cuka dalamnya. Untuk doa, maksudnya takkan miskin orang tu, takkan fakir orang tu. Jadi kita doakan lah, kan. Kita doakan itu. Jadi kalau kita lihat pula nanti, cuka ni dalam satu kitab dipanggil Tibun Nabawi, kan, ada 11 kebaikan cuka kurma ni. Jadi ada 11 tu apa? Kejap lagi kita laju sikit, ustaz, cakap tentang 11 tu untuk anda nak tahu apa ke 11 kehebatan atau kebaikan cuka ini. Nantikan sampai kita menteri rehat sekali lagi. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pendek kata, kalau orang yang pergi buat servis, dia hanya servis buang minyak, ganti minyak baru. Jadi, kalau satu silinder, dua silinder, tiga silinder, empat silinder. Belilah minyak yang betul-betul seal, ada cap E atau cap A sekian. Nak tahu lebih lagi tentang automotif? Jom ikuti segmen AmTech bersama Dato' Engineer Haji Muhammad bin Dalib setiap Isnin bermula jam 3.15 minit petang. AmTech, dunia automotif anda. Eh, Min, kau nak ke mana tu? Menonong je. Tunggulah kejap. Aku nak ke masjid ni, nak daftar korban. Eh, kau tak tahu ke? Pendaftaran korban di masjid dah tutup lah. Hah? Dah tutup? Habis tu macam mana aku nak daftar korban ni? Alah, senang je. Easy Korban kan ada. Hubungi 03-618-619-11. Okey. Bagi pinjam telefon kau kejap. Alah, korban punya pasal tak ada hal lah. Semuanya very easy. Rempah Mak Siti. Rempah Mak Siti sedap sekali. Masalah guna rempah Mak Siti. Suami, mertua, keluarga semua memuji. Rempah Mak Siti.
Ada rempah kari, rempah sup, rempah rendang dan banyak lagi. Layari www.rempahmaksiti.com. Rindu masakan mak? Ingat Mak Siti. IKIM Inspirasi Euphoria Islami. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini, meneruskan lagi pertemuan kita melalui rahmatan lil alamin, cerita-cerita tentang sunnah makan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawahari. Rupanya kat sini Ustaz, Ustaz banyak-banyak berkongsi, sahabat-sahabat kita pun ramai juga yang berkongsi Ustaz. Antaranya sahabat kita ni bercerita tentang bagaimana bila Ustaz cakap tentang pasal roti bercecah dengan kuah, terbayang roti cecah dengan kuah durian. Masya Allah. Kuah sedap tu musim kan Ustaz kan. Lagi juga ada yang tanya dekat Ustaz, kata macam mana Ustaz kalau makanan mana tadi? Okey, makanan yang kata dengan cuka ni, cuka apa yang terbaik Ustaz? Kadang-kadang ada kata cuka tin, yang ada kata cuka apple sebagainya. Dan banyak-banyak lagi lah cerita tentang cuka ni Ustaz. Cuka apa yang terbaik pun ada yang tanya. Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga antara kebaikan cuka tadi kan, sebelum kita okay. Lihat tadi. Pertama sekali, kalau saya buat kajian tentang cuka apa, semua jenis cuka. Semua jenis cuka. Maksudnya apa, apple cider ke kan? Ataupun cuka tin ke. Sorry, cuka tin. Sebab tin tanah. Tin tu buah tin. Sorry. Okay. Cuka. Okay. Cuba sebut al-khal dalam bahasa Arab adalah cuka yang terhasil daripada korma. Al-khal dalam bahasa Arab adalah cuka yang terhasil daripada korma. Okay. Dalam kitab Tibbun Nabawi, disebut tentang 11 kebaikan cuka daripada khal, daripada korma ni. Mungkin termasuk sekali kot dalam cuka tin, cuka apa, apple, kan, cuka apple. Yang pertama adalah dia mengurangkan masalah gastrik. Gastrik hilang, kan. Kalau cuka yang chemical tu, cuka yang makan yang mana, yang sifatnya jernih dalam botol kaca tu kan, itu kalau kita ada gastrik, dia akan menyebabkan gastrik. Cuka sintetik tu lah, cuka kan, cuka sintetik sebab dia bukan daripada buah-buahan. Kan, bukan daripada buah-buahan. Okey, yang kedua, membersihkan hempedu. Ni disebut dalam kitab tersebut. Yang ketiga adalah mencegah daripada bahaya ubatan. Ubat-ubat yang kita makan ini, kan, dia ada side effect, dia ada kesan sampingannya. Kalau overdose, kan, kalau terlebih pengambilannya, kan, ada sukatan dia. Jadi ada juga bahaya. Jadi kita makan cuka korma, cuka daripada korma ini, dia akan mencegah dari bahaya ubatan tersebut. Yang ketiga, yang keempat, melancarkan susu ibu. Okay. Yang kelima, melancarkan perjalanan darah. Yang keenam, melegakan senggugut. Yang ketujuh, menguatkan sistem perut. Maksudnya sistem penghadaman makanan. Baik itu, saya sebut tadi, mungkin waktu rehat kita tadi kan, kita berborak-borak, berbicara. Sebenarnya, cuka ini, kalau tak ada cuka, garam. Walaupun tak disebut garam secara jelas dalam mana-mana hadis, dan Al-Quran pun tak sebut tentang garam secara jelas, tapi dipanggil milhun ni adalah masin. Digambarkan tentang laut. Masin dengan laut tawar takkan bercampur, disebut dalam Quran. Jadi milhun tu maksudnya akhirnya malah mim lamha ni maksudnya adalah garam dalam bahasa Arab. Milhun tu masin, malah tu ialah garam dalam bahasa Arab. Okay. Walaupun tak ada sebut tentang tu, tapi sebenarnya fungsi dia. Kenapa? Bila kita makan di awal itu, yang kata kita cecah sikit kan, garam masuk dalam makanan, dia itu fungsinya adalah untuk merembeskan enzim di mulut kita. Semua kecoh lepas garam. Tu bila kita rasa kecoh, automatik air liur kita banyak. Terhasil. Kan, air liur terhasil. Jadi dengan ambil cuka, dengan ambil garam, boleh ganti dengan garam, cuka ni, dia akan menyebabkan nampak penuh terus mulut kita dengan dengan air liur. Air liur tu adalah enzim untuk membantu mencernakan makanan, melembutkan makanan, mudah untuk penghadaman makanan. Nampak kan cuka. Jadi garam pun sama. Maknanya dia boleh dijadikan sebagai pembuka sebelum makan juga lah Ustaz kan. Betul. Kalau tak dekat Itali Ustaz, orang makan macam tu Ustaz. Dia akan awal-awal tu dia akan makan cuka dicampur dengan minyak zaitun, lepas tu cicah dengan roti, makan untuk awalan. Kan, nampak satu. Yang kedua, Ustaz. Jauh pergi. Yang kedua, lihat tadi yang murtabak tadi tu, pun sama juga. Roti, daging, kalau kita makan ni muak nanti. Oh, iyalah kan daging. Kan. Jadi, apa nama? Cuka tu untuk berfungsi untuk detox. Macam contohnya, macam
cepat untuk cernakan makanan kita makan ni kan. Itu kan. Dan siapa yang jumpa mutabak tu kena letak dengan cukup. Siapa jumpa Allah Allah. Macam kita bicara nanti insya-Allah. Kita dah bicara pun sebelum ni tentang sate. Ya, yeah. Sate kan. Siapalah yang jumpa siapa formulasi yang, itu. Formulasi yang mesti ada timun, ada bawang mentah kita. Kan. Yang jadi antioksida. Sebab hasil bakaran daripada karbon tu masuk dalam perut dia akan jadi kanser. Jadi makan makanan antioksida timun, bawang tu antioksida. Dia akan menyahkan. Ya. Kan? Nampak. Siapa yang jumpa tu? Kan. Lepas tu mutabak ni siapa yang jumpa dengan? Sebab tu saya sebut Melayu dan sunnah ni dia sangat dekat. Sangat dekat. Cuma belah yang disebut mungkin dah turun bawah turun-turun. Jadi dia punya perawinya dah hilang. Pertama anak dia hilang. Dan kita takuti sebenarnya Ustaz, anak muda sekarang dah mempertikaikan ni orang lama, orang dulu punya resepi. Kalau tengok dalam bahasa Melayu kita, petua tu diambil daripada kalimah fatwa. Oh. Petua tu diambil daripada kalimah fatwa. Itu yang saya kata oh tu. Kan. Oh, saya pun sampai, oh bila jumpa oh. Dengan mata-mata lah Ustaz, bukan sekadar mulut je. Kan, jadi petua, fatwa. Jadi betapa kan, betapa sebenarnya satu-satu yang disebut tu sebagai petua itu adalah fatwa. Satu benda yang besar sebenarnya. Kan, okay. Yelah, maksudnya dah tinggal dia punya sanad dia. Sanad pun dah hilang dia punya sanad. Dia punya apa ni, matanya dah hilang dah. Yang tinggal mafhum dia. Galunya dah hilang. Dah hilang dah, tinggal mafhum. Mungkin. Jadi sebab itu kalau kita orang tua kata, kita kena gaji dia sudut. Satu, kalau tak sahih pun dari sudut dia punya ada hadisnya, ambillah sebagai nasihat yang baik. Fatwa daripada orang tua kan. Fatwa daripada orang tua. Daripada tua kan. Maksudnya ambillah sebagai nasihat yang baik. Betul. Kajilah. Cuba kita kaji tentang ni kan. Jangan meremehkan, cepat meremehkan. Yang kita bicara yang awal sekali, amalan Nabi sebelum tidur, Nabi berwuduk kan. Orang tua apa? Basuh kaki. Kan, basuh kaki. Alang-alang basuh kaki. Ingat dia. ambil wudu. Baik-baik sembahyang dulu dekat. Kan. Itu Alhamdulillah. Sebenarnya dekat dengan tu insyaAllah. Untuk kita bicara Allah tentang tu. Tak boleh kita. Kemudian, membuang panas badan yang ke-8. Yang ke-9, mencegah pembengkakan bisul atau kanser. Rupanya, khol ni, cuka daripada korma ni, dia menghalang sel kanser untuk merebak dan membiak. Kan? Juga bisul-bisul kan. Okay. So ini yang ke-8, membantu penghadaman. Kita bicara tadi. Dan yang ke-11 adalah membersihkan darah. Itu yang melancarkan darah lepas tu. InsyaAllah. Itu yang kita dapat daripada khol. Cuka. Dan Alhamdulillah, banyak ilmu hari ini dapat. Harap-harap sahabat-sahabat kita sempat mencatat yang mana yang patut, yang perlu, supaya kita dapat amalkan. Sekurang-kurangnya kita mengamalkan itu dengan niat kita untuk mengikut apa yang Rasulullah SAW lakukan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk ilmu hari ini Ustaz. Masa agak terbatas. Jadi insyaAllah minggu depan kita akan kembali. InsyaAllah. Sambung lagi cara duduk baginda, ketika cara makan, suap dan cara sebagainya. InsyaAllah. Selepas minggu depan lah insyaAllah. Ataupun minggu akan datang. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.